yang cerah sehingga dapat melaksanakan kegiatan bakti sosial kedua, program sekolah laboratorium Pancasila, yang mana kegiatan ini kita laksanakan berkat kerjasama dan dukungan orang tua peserta didik. Tak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga yang selalu menjadi panutan kita hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sehubungan dengan kegiatan yang cukup padat sehingga Bapak Penjabat Bupati tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, karena pada hari ini ada beberapa sekolah yang belum dikunjungi sehubungan kegiatan bakti sosial Sekolah Laboratorium Pancasila. Sehingga pada pagi hari ini kita tetap melaksanakan dengan baik dan nanti kita akan laporkan sehingga SMP 5 terus mengimplementasikan program Sekolah Laboratorium Pancasila dengan baik. Dan juga pada hari ini kita ambil seharusnya baksos kedua sesuai dengan jadwal Sekolah Laboratorium Pancasila itu adalah di bulan April. Tetapi SMP 5 selalu terdepan. Kemarin juga baksos pertama kita terdepan yang pertama dengan jangka waktu persiapan hanya 2 hari. Alhamdulillah kegiatan kita sukses, kita beri aplaus untuk semua keluarga besar SMP Negeri 5 PPU karena kita bisa berbagi makanan bergizi kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu berjumlah 2.500 box. Untuk saat ini di Kabupaten PPU untuk pelaksana program baksos SMP Negeri 5 belum ada yang mendahului ya, dengan jumlah baksos yang sangat besar. Kemudian untuk implementasi kurikulum merdeka, semoga SMP 5 juga nanti pada acara puncak HUT Kabupaten PPU dapat meraih sekolah terdepan, sekolah tercepat dalam implementasi Sekolah Laboratorium Pancasila. Ya, kita beri aplaus lagi Bapak Ibu sekalian, karena nanti kita akan mendapat penghargaan. Banyak sekali penghargaan yang akan diberikan terhadap prestasi yang kita raih di tahun 2023-2024 pada HUT PPU yang ke-22 yang insya Allah acara puncaknya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024. Semoga juga SMP 5 dapat bakti sosial Sekolah Laboratorium Pancasila dilaksanakan SMP Negeri Baiklah Bapak Ibu 05 ini, Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur yang melibatkan 590 siswa-siswi untuk dikerahkan dalam aksi bersih-bersih pantai objek wisata Tanjung Jumlai yang terletak di Kelurahan Saluang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara pada saat Kalimantan Timur. Saat ini kami melaporkan pada Kamis 7 Maret 2024. Menurunkan demikian stunting di Kabupaten PPU. Salah satu saya Iskandar, makan kontributor balik ya, papan pos melaporkan untuk mencari dari karena saya sudah kawasan pantai wisata semua seorang Tanjung Jumlai di rumahnya.